ini kita ada di booth 3D Zaiku ya, benar ya kak ya? Betul, 3D Zaiku. Dengan mas siapa nih? Dengan kak siapa? Gavin di sini. Dengan kak Gavin ya, oke. Kak Gavin di sini sebagai apa nih? Saya sebagai penanggung jawab ya di booth ini dan juga sebagai meng-scan, 3D scanner. Oh, scanner ya, jadi operator scanning ya? Iya, operator scanning. Oke. 3D Zaiku ini kan apa ya, buka jasa atau penjualan juga atau gimana nih kak? Oh ya, dari 3D Zaiku sendiri itu lengkap ya, nggak cuma jual mesin, kita juga nyediain jasa, spare part, layanan after salesnya juga bagus, jadi segala bentuk bidang di 3D scanner tuh kita menyediakannya gitu. Di booth ini kita bisa ngapain aja nih kak? Nah, jadi di booth ini kita menyediakan gratis 3D scan bagi pengunjung, 50 pengunjung pertama yang datang ke booth kami, dan hasil scannya pun bisa kita berikan filenya ke emailnya langsung. Oke. Terus selain itu di booth ini kita ada apa namanya, di booth ini ada apa aja nih kak? Oke, jadi di booth ini kita nyediain berbagai macam mesin demo ya, bisa kalian lihat ada mesin 3D printing, ada mesin 3D printernya ada dua, ada yang FDM, ada resin, dan juga 3D scanning, dan juga ada berbagai macam ini ya, miniatur figur hasil dari 3D printing sama scanningnya itu sendiri. Kita banyak display-nya juga, dan juga ada free gantungan kunci, keychain bagi kalian yang follow 3D Zaiku. Kakak sendiri udah berapa lama nih bergerak di bidang 3D print ini, dan 3D Zaiku ini udah berdiri sejak kapan gitu? Nah, kalau 3D Zaiku sendiri itu udah dari 2015 ya, dari awal perkembangan 3D printing yang belum begitu besar, hingga sekarang cukup berkembang ya, karena banyak banget event-event, contohnya kita ada di event ini. Dan kalau saya sendiri tuh udah sekitar 2 tahunan menjalani di bidang ini. Terus nih, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi atau mungkin mau lihat-lihat lagi, ada platform apa aja nih 3D Zaiku nih di internet? Oh iya, betul. Nah, 3D Zaiku ini bergerak di semua sosial media ya, contohnya di TikTok, Instagram, ataupun yang paling kita sedang jalani sekarang itu channel YouTube. Nah, jadi jangan lupa langsung cek aja channel YouTube di 3D Zaiku, karena di sana itu lengkap info-info menarik mengenai mesin ataupun kreasi-kreasi unik lainnya. Oke. Nanti kita terain di bawah ya, sosial medianya sama YouTube-nya. Iya, dan juga ada marketplace. Marketplace juga. Iya, marketplace ada. Kita di Tokopedia, biasa di Toko Ijo. Kita di berbagai macam marketplace yang lainnya juga. Ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi itu aja. Terima kasih banyak kak, udah bisa bagi-bagi info nih ke kita. Mungkin juga buat para cosplayer yang mau print apa namanya part-part cosplaynya ya, gitu ya, yang sulit gitu, bisa ke 3D Zaiku aja langsung. Ya, atau beli mesinnya ya, bisa. Atau beli mesinnya sekalian bisa. Sekalian. Kalau ada apa ibaratnya ada kendala nanti bisa di ya, ini betul, sama 3D Zaiku. Oke, siap. Oke, terima kasih kak ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, dadah. Thank you.